Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Ahmad Heri Setiawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips agar puasa tetap lancar. Ya, yang pertama yaitu mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh kita dengan cara minum air 8 gelas, 3 gelas saat sahur, 3 gelas saat buka, dan 2 gelas saat sebelum tidur. Ya, yang kedua yaitu mengkonsumsi makanan yang tinggi serat. Hal ini akan menyebabkan atau membantu kita menunda rasa lapar. Yang ketiga yaitu menghindari mengkonsumsi karbohidrat yang terlalu tinggi, karena karbohidrat akan memberikan rasa kenyang yang sementara dan kemudian akan menyebabkan kita terasa lemas dan lapar. Yang terakhir yaitu istirahat yang cukup dan kelola stres. Dengan istirahat yang cukup, maka energi yang kita gunakan akan lebih efisien dan tidak akan terpakai dengan percuma. Ya, begitulah tips agar puasa kita tetap lancar. Semoga puasa yang kita lakukan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.